Hello guys, ini dia penampakan kamar aku kalau beres konten, acak-acakan banget, mari kita bereskan. Ini aku bawa dulu keresek buat wadah sampo pehnya. Di sini ada tisu, bekas sisako, pendarahan, tuh ih Agusti, soalnya dia habis melahirkan guys, ini harus dikesek. Mas, ih geningan ini ada isinya, bahi-bahi suganti kamu teh udah beak. Ngeprank deh. Jol ada Ciki, aku suka ngemil, udah ngemil tuh suka ketiduran, jadi we dina kasur, ih meni enggak banget. Drama promen bahe selalu terjadi guys, ini nyusut-nyusutin apa, tumpahan promen, tuh aku masih sama tisu, sama ini udah abis. Ada daster yang sudah tidak kepake, ya ini udah bau banget belenok, kita simpen di cucian. Botol minum sudah habis, bentar aku ngedenger suara anak ucing. Eh, Sako, anak kamu dibawa ke situ? Pohara budakna gera ditendut, guys, ditumpahkan baung pisan. Ah, iya urut pendarahan, akan baju aku. Bangor. Lalu ini ada blazer karena ini cuma sekali pakai jadi harus digantungin lagi. Ditundanya di sini. Ini khusus buat blazer hungkul, guys. Ada rok harus ditilepan dahulu. Perokan disimpan di sini. Ada botol minum lagi kan aku suka minum air putih banget. Masukin ke keresek sampah. Ini blazer hitam sama tank top yang harus digantungin. Ini mah disimpannya di ruang. Ya Allah. Tank top manja disimpannya sebelah sini guys. Kalau blazer disimpannya di sini. Ala gantungannya nyewew, baiklah. Hey tripod, saatnya kamu kembali ke tempatmu semula. Disinilah kamu seharusnya berada. Ngaji dog ya kamu. Hams, ada aksesoris aku juga di sini tergeletak rupanya sama kacamata. Mari kita bereskan dan tunda ke tempatnya, guys. Duh, rariwa deh labu. Jeng, sudah tersimpan. Tinggal kacamatanya kita masukin ke sini aja, golosor. Oh my god, Andu, kamu tidak seharusnya berada di sini. Baiklah, akan aku bantu kamu gantung ya. Jangan muruku wedeng tong murag. Punya teman berbulu domba, saya juga punya sendal berbulu halus. Naun si bunga, kumaha kamu sok pataik-taik nah gitu biar enggak ragi je, disimpan di sini aja. Pulpen disimpan ke sini, berkas-berkas disimpan ke sini. Cecep, ih susah nyecepnya guys. Aduh mantangul ini ada anduk lagi, kamu jangan di sini nduk. Bertemanlah kau di sana bersamanya. Enggak ada gantungannya petoy itu mana di sini. Ada catokan, udah ciga orai batok. Apakah itu orai batok? Enggak tahu, soalnya aku ngarang. Masukin. Bagaimana kalau kita menghirup udara pagi dulu, guys? Wow, segar sekali udara Bintaro. Ini balkon kamar aku. Itu juga balkon kamar, guys, tapi karena balkon kamar itu sama ini tuh lagi pasea ya. Tuh, sedang renggang jadi LDR-an. Aku melihat matahari di sana, tapi dia masih malu-malu untuk bijil. Ada piring yang tergeletak setelah aku memakan. Ini aku simpen-simpenin lagi ke tempatnya. Ini tuh kalau misalkan aku live skincare, suka banyak yang pengen lihat geningan. Jadi kemarin tuh dibawaan. Aduh, nggak masuk kayaknya. Nggak mahi. Nah, mereka sudah aku bawa, guys. Mau disimpen di lemari kecil ini. Mungil, lucu sekali. Biar nggak lama, mendingan kita sulap aja. 1, 2, 3. Nah, sudah rapi semuanya, guys. Mereka sudah berada di tempat yang tenang. Ini kipas anginnya nggak aku pindahin dulu, guys. Soalnya mereka lagi mesra bobogohan. Jadi biarin aja. Aduh, ini lagi karpet. Harus ditilepin dulu. Biar nanti ditunda. Mari kita sulap, guys. Kita alungin dan dia akan jadi rapi. Tuh kan pinter. Nah kamu nggak di sini ditundanya, di luar. Sekarang lemarinya kita serelekin biar tertutup nggak terbuka ya. Kumpulan-kumpulan sampah ini mari kita keluarkan dari kamar. Dalam perjalanan aku melihat sebuah teh pucuk bekas dan tisu. Mari kita masukkan juga. Masuk yuk, bisa yuk. Oke pinter. Lalu aku mengelap meja yang sudah buladik ini dengan rok yang sama si Sako tadi digetihin. Soalnya aku belum beli elap. Di sini aku menyapu lantai agar tidak gararek serik. Aduh, naon deui gararek sik teh pokona mah meh henteu. Hai, eta we pokona mah. Lanjut aku mau mengepel dan finishing dulu ya guys. Dadah.